Yo guys, it's your boy C-Minus and hari ni kita ada segmen baru iaitu Sembang Kuarantin, di mana kita akan bersembang, bertanya kepada orang-orang tentang soalan-soalan yang selalu netizen bagikan tapi tak berani nak tanya and tak terjawab. And kita akan tahu hari ni dan soalan-soalan semua akan terjawab. So sekarang ni kita masih dalam musim PKP, kuarantin. Seluruh rakyat Malaysia memang still duduk dekat rumah, stay at home. Orang pun stay at home. Aku pun sama, stay at home. Tengok ni, rambut pun tak potong, misai pun tak shave. So hari ni kita akan bertanya melalui digital. So soalan-soalan ni yang aku dapatkan daripada netizen-netizen untuk aku bertanyakan pada orang-orang tertentu lah yang kena-mengena dengan soalan korang tu. So jom kita teruskan segmen ni. So hari ni tetamu aku ialah Raja Rizwan, iaitu salah seorang pekerja kesayangan Dato' Alif Syukri. Kerja dengan aku lah, lepas tu kau sibuk sangat jadi penyanyi. Kalau suara sedar tak apa. Dan salah seorang peserta I Can See Your Voice. So hari ni aku akan tanya dekat dia lah soalan-soalan yang selalu netizen-netizen nak tanyakan pasal Alif Syukri and I Can See Your Voice. Jangan korang judge aku eh. Aku bukan benci Dato' Alif Syukri. Aku ni fan nombor satu dia tau. Apa simbah air tak tembus ke tidak? Memang ini kain tak tembus tak tembus. Ni. Okay. So memang berkualiti lah. Apa-apa pun, hari ni kita akan tanya dekat Raja Rizwan apa kena-mengena dengan Dato' Alif Syukri dan I Can See Your Voice. Semoga korang punya persoalan tu kita jawab. Ni soalan-soalan daripada netizen jugalah. So, jom stay tune. Soalan pertama dari netizen ialah, kenalkan siapa diri anda. Okay, banyak betul soalan yang kau bagi ni ya. Sang aku. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam coronavirus, salam COVID-19, stay at home. So, apa pun saya ingin perkenalkan diri saya, nama saya Raja Rizwan Kai dan saya adalah peserta I Can See Your Voice episod 4 bersama artis Siti Nordiana dan saya juga merupakan pekerja kesayangan Datuk Seri Alif Syukri. Dewi telajak laris. Uhu. Gitu. Soalan kedua, berapa lama kau kerja dengan Datuk? Sebenarnya saya kerja ni dah agak lama, dah hampir setahun lebih. Tapi cuma saya tak war-warkan saja dekat media sosial, dekat YouTube ke, dekat Facebook ke. Cuma baru-baru ni je lah saya ada post saya dengan dia. Saya tak naklah saya dikecam seperti dia. Boleh tahan? So, soalan ketiga pula, macam mana rasa kerja dengan Datuk Alif Syukri tu? Tak stres ke? Orang lain tengok macam pekerja-pekerja dia stres je. Macam mana rasa kerja dengan Datuk ya? Rasa dia biasa je. Tak terlalu happy, tak terlalu tak happy. Dia suam-suam kuku lah. Tapi sepanjang saya bekerja dengan dia, dia memang baik, bagus. Suka ambil tahu hal-hal pekerja. Dan dia suka tolong pekerja. Walaupun kadang-kadang dia ada marah-marah, tapi tu biasa. Dalam seminggu, 20 jam dia akan marah. Macam itulah. Okay, and soalan seterusnya, kita tengok dekat laman sosial macam perangai Datuk ni kadang-kadang show off, kadang-kadang macam acah-acah orang cakap kan, lepas tu buat-buat bodoh. So nak tanyalah, macam mana sebenarnya perangai Datuk Alif Syukri ni? Macam mana perangai Datuk yang sebenarnya dekat luar lah, dekat luar selain dalam YouTube, selain dalam TV kan? Sebenarnya perangai dia dekat luar macam orang biasa, tak riak, cuma dalam video tu dia riak-riak nak bagi orang tengok dia kan. Dan dekat luar video dia santai-santai orangnya. Cukup-cukup relax, cool. Banyak cakap juga, suka bergurau dengan pekerja dan juga family dia. Dia antara orang yang rapat dengan saya lah, bos sampai rapat dengan saya lah bila dapat kerja. Macam tu. Korang jangan salah sangka eh. Ini sebenarnya tau. Soalan seterusnya, macam kau sebagai pekerja Datuk kan,
Macam mana Dato' Ali Syukri jaga kebajikan pekerja-pekerja dia tu? Macam mana Dato' jaga kebajikan pekerja? Okey, sebenarnya Dato' ni saya bukan nak cakap riak ke apa ke. Setiap minggu dia ada bagi bonus. Setiap hari Jumaat, Dato' ni ada bagi bonus dekat setiap pekerja dia. Terutamanya saya lah. Macam contoh 50, 100, 150, 200. Tengok setiap minggu tu, tengok berapa banyak duit YouTube yang dia dapat. Dan setiap kali gaji, dia akan bagi bonus. Tipulah dia tak bagi bonus. Contoh kalau gaji kita 2,000, 3,000, dia akan bagi bonus 500, 300, 400. So dia memang tak kedekut. Dan dia setiap kali dia akan tanya, awak macam mana, awak ada duit tak hari ni? Awak apa, ada duit nak makan ke? Ada awak nak pakai duit untuk apa-apa ke? Dia akan tanya setiap pekerja dia. Setiap kali jumpa, macam mana awak hari ni? Duit cukup tak? Dia akan tanya macam itu. So, itulah salah satu punca dan sebab saya bekerja dengan dia yang agak lama lah macam itu. Gitu. Okay. Ni soalan seterusnya. So lepas kau audition I Can See Your Voice tu, berapa lama kau tunggu keputusan dapat untuk masuk tu? Selepas uji bakat I Can See Your Voice, berapa lama tunggu keputusan? Okay, sebenarnya uji bakat I Can See Your Voice tu nak menunggu keputusan adalah cukup-cukup perit. Aku dapat ke tak dapat ni? Aku dapat ke tak dapat ni? Kenapa orang lain ni dah dapat? Kenapa orang lain dah rekod episode? Kenapa aku ni tak dapat ke? Kenapa tiba-tiba tak call aku? Sebenarnya, diorang ni macam cukup lama. Diorang cukup lama. Macam saya, 3 bulan baru dia telefon saya yang saya ni dapat untuk masuk I Can See Your Voice. Sebab musim I Can See Your Voice yang ketiga ni, diorang ni macam cukup mencari bakat yang betul-betul luar biasa. Contoh kalau penyamar, betul-betul dia nak penyamar betul-betul yang boleh rosakkan lagu tu. Contoh kalau penyanyi pula, diorang akan cari penyanyi yang boleh nyanyi lagu dengan cukup-cukup sedap. So, untuk musim ni bukan senang. Dan ramai yang datang jauh-jauh, Terengganu, Kelantan, Perak, Genting Highland, tak lepas saya adalah orang yang terpilih dan bernasib baik. Oh gitu. So, okay, soalan seterusnya, kalau kau menang lah I Can See Voice tu, apa yang kau nak buat? Alright. Soalan nombor 7 je. Rasanya kalau aku ni menang, well, maksudnya juara lah untuk episod aku episod nombor 4, Artis Siti Nordiana. Kalau contoh aku juara lah kan, aku akan buat single walaupun aku penyamar. Why not? Seorang penyamar buat single lagu kan. Dan aku rasa aku akan ramai peminat. Dan sekarang kalau bukan PKP, kalau aku juara, maybe aku akan banyak show sana sini kan, nyanyi lagu Siskon. Orang akan panggil aku buat show walaupun aku sebagai penyamar kan. Tapi sebab aku juara, mesti ramai yang panggil berlakon lah, apalah mesti punya. Sebab aku ni pun ada juga bakat berlakon. Aku tak tahu, Mak tak ajar pun hadis-hadis macam ni semua. Lain macam kau, Mak ajar kau ABC, hadis-hadis tu semua. Tapi Mak tak ajar aku. Kau ni lagi takut virus corona ke, takut dengan apa? Aku bukan biasa-biasa, aku bukan kaleng-kaleng. So ini soalan yang agak kelakar. Kau ada apa-apa hubungan dengan Sajat tak? Soalan nombor 8 ni agak kritis lah kan. Adakah dia tanya saya ni ada apa-apa hubungan ke dengan Sajat? Memang tak ada lah. Nak buat apa saya ada hubungan dengan Sajat? Saya ada hubungan saya sendiri dengan orang lain. Dan Sajat pun tak pandang lelaki macam saya. Dia lebih pandang lelaki yang sadar, yang badan ketul-ketul, yang ada six pack. Saya ni ada one pack je. Itu pun tak menjadi sangat. So pada gadis-gadis di luar sana, jangan ingat saya ni bercinta dengan Sajat. Saya tak bercinta dengan Sajat. So korang masih ada lagi peluang, tau? Baik. Soalan yang biasanya selalu netizen tanya, sebab kau pun rapat dengan Sajat kan? Sajat tu betul ke perempuan? Betul ke Sajat ni perempuan? Yes, dia memang betul perempuan tulen. Sajat ni memang betul-betul perempuan tulen. Tengoklah body dia, mantap. Pinggang dia, ha? Bentuk U tengah-tengah tu. Adakah dia lelaki? Dia tak lelaki. Dia perempuan. Tahu, dia perempuan. Tak percaya, korang pergilah cek sendiri. Dan datang rumah dia, tengok bawah kain. Aduh. Oh, inilah soalan yang terakhir lah untuk hari ini untuk kau. So, apa perancangan kau untuk masa depan? Okay, soalan nombor 10 ni adalah soalan cukup penas dan adalah salah satu soalan yang penting bagi hidup saya. Saya perancangan masa depan saya. Kan? Apa perancangan masa depan saya? Saya kalau boleh saya nak jadi seorang YouTuber yang berjaya. Saya nak jadi orang yang terkenal. Saya nak jadi orang kaya. Dan saya nak ada bini yang baik, yang solehah, yang tak tinggal solat.
supaya dia boleh membimbing saya. So pada gadis-gadis di luar sana yang mana rasa diri dia baik, boleh DM saya dekat Instagram saya, I am Raja. Dan yang paling utama sekali, saya nak jadi seorang YouTuber. Saya nak fight dengan Zuki, saya nak fight dengan Alif Sukri, nak fight dengan Alif Irfan, dengan Isa Isap tu. Aku bersusah sebut nama dia. Yang penting itu tujuan aku. Aku nak jadi seorang YouTuber yang paling berjaya dekat dalam Malaysia. Oh, bagus. Okay, itu saja semua soalan yang aku ada hari ni. So, semuanya Raja dah jawab. Tak tahulah betul ke tak, tapi harap dia jawab dengan betul dan jujur lah. So kalau korang ada lagi soalan yang terbuku, tersimpan dalam peti ais tu, korang nak tanya, tak tertanya-tanya, korang boleh tanyalah dekat komen, ataupun korang nak aku tanya pada siapa dekat komen, korang boleh tulis kat dalam komen tu. And jangan lupa, kalau korang suka video macam ni, korang boleh bagi feedback juga kat komen. And jangan lupa like, dan jangan lupa juga lah subscribe dan tengok semua video aku. And jangan lupa tekan loceng tu, nanti korang akan dapat tahu aku post video untuk akan datang. So itu sajalah untuk hari ni. So kita akan jumpa lagi dekat video yang akan datang. And harap korang pun ada lah dekat video akan datang tu. So itu saja. Jumpa lagi.